dengan cara mengikatnya seperti ini. Lalu kita gunting dan bakar. Kita rapikan sedikit, terus kita jahit. Kita buat tangkai selanjutnya. Coba di sini. Kita putar. Dulu caranya sama seperti buat tangkai yang pertama tadi. Tangkai yang kedua, caranya kita silangkan saja seperti ini. Baru kita jahit seperti yang pertama tadi. Setelah dijahit nanti, kasih masuk.